duit bukan Om Pipa. Batu gunting kertas. Oke, Mama Lina mau. Waktunya tinggal 10 menit. Wow. Satu, dua, semuanya, Bel. Iya, semuanya aja. Ih, dompet. Satu, dua, tiga. Tapi berhasil nggak nih? Bisa lo berhasil. Hai guys, ada channel YouTube Mama Kairin dan Kirana nih. Nah, kalian jangan lupa subscribe juga ya dan dukung channel Mama terus. Bye-bye. Halo guys, ketemu lagi nih sama Mama Lina. Hari ini Mama lagi di rumah Bunda. Hari ini Mama, Mamata sama Bunda Dina mau bikin boba buah. Ini yang lagi viral nih guys. Mama juga belum tahu nih cara bikinnya nih. Bahannya ada buah-buahan, ini ada mangga, melon, terus ada semangka, ada air putih, blender, nggak boleh kelewat nih, kalsium, laktat, dan sodium alginat nih. Kira-kira keseruannya kayak gimana? Ikutin terus ya, ini Mama panggil teman-teman Mama dulu. Mama ta, Bunda. Kayak lagi manggil teman-teman telat habisnya ya guys. Oke, ikutin terus ya keseruannya ya. Yeay! Ini mau ngapain, Bun? Bikin boba buah. Itu pakai buah, guys. Waduh, berhasil ada ya. Ada melon, semangka dan mangga. Mangga ini enggak kelihatan tuh, mangga. Dan juga ini yang penting ya, teman-teman, ada kalsium, laktate. Dan sodium alginat. Nah, ini bahan-bahannya ada mangkok. Alat bahan adalah ini dan itu. Nah, tapi kita tuh enggak tahu. Belum pernah. Mama tuh udah pernah belum? Belum ya? Bunda belum pernah juga. Ini yang sama lagi. Siapa lu yang ngajakin ya? Lu yang ngasih tahu ke kita, guys. Mereka pernah bikin, tapi Bunda gak ikut waktu itu. Mending kita panggil si Tompel aja. Kita panggil okay, Tompel. Oke. Tompel, bantuin kita bikin boba dong. Buka. Bukannya ini. Ini Tompel apa? Tompel KW? Timpil. Salah orang. Ini tuh ngambil peciku. Pel, katanya kemarin Tompel udah bikin boba sama Leika. Ajarin dong, Pel. Iya dong. Kita pengen nih, Pel. Caranya. Iya. Caranya gimana? Pertama-tama kita berdoa dulu. Oke. Yuk kita gamreng yuk. Pimpalayum gamreng. Mamata dulu. Mamata dapat apa? Pilih Mamata. Semangka sesuai ya, guys. Pimpalayum. Duit bukan Om Pipa. Batu gunting kertas. Kertas. Oke, Mama Lina mau melon aja, gampang ngupasin. Mama Lina melon, Bunda dapat mangga yang susah. Melon, guys. Nah, oke, sudah pegang buahnya masing-masing. Sudah. Kita harus motong-motong daging buahnya. Oke, potong-potong daging buahnya. Ya, nanti dagingnya dimasukin ke mangkok. Waktunya tinggal 10 menit. Belum. Kacau banget. Bun, taruh mangkok. Kacau banget si Bunda. Sumpah si Bunda ini emang. Daging buahnya taruh di mangkok ya, kalau udah ya. Waktu tinggal 5 menit. Belum. Baru juga dibuangin sampahnya. Siapa yang mau blender dulu nih? Mamata semua dikupas. Mamata dulu ya, berarti Mamata masukin ke blender. Maksudnya buah. Ini kan kita maksudnya buah yang udah Mamata potong masukin ke blender. Di blender sampai halus. Enggak pakai air, Tel? Enggak usah. Oh, enggak pakai air. Iya, semangka kan iya. Tekstur dagingnya itu mengandung air. Banyak air. Hmm. Kalau mangga sama melon nanti tambahin air enggak, Tel? Enggak. Enggak juga. Karena ada airnya juga. Wow! Amazing. Nih ya guys, sisanya kita pergiin dulu. Oke, selanjutnya buah apa, Tompel? Buah markisa. Melon. Oke, kita masukin melonnya. Air enggak sih? Enggak. Semuanya enggak pakai air. Ya? Cuma sari buahnya doang yang dibutuhin ekstrak buahnya. Oh, ekstrak buahnya. Semuanya enggak pakai air, oke. Berarti biar airnya banyak, berarti tambah melon lagi biar enggak banyak. 1, 2, 3.
goyang. Kok dia enggak bisa? Ada semangka. Sari semangka. Sari semangka, sari melon. Melon. Sari mangga. Mangga. Tahap-tahap yang paling penting nih. Apa tuh, Pak? Soalnya ini kita bakal campurin sodium alginat ke dalam sari buah. Fungsinya sodium alginat itu buat apa sih, Pel? Ini soalnya sodium alginat ini molekulnya bakal molekulnya apa? Apa, Pel? Nanti ketika kita campurin ke sini, nanti teksturnya lebih kenyal. Bedanya sama ini apa sih, Pak? Nah, kalau untuk kalsium laktate itu nanti buat campuran di airnya, biar nanti dia mengikat molekul sari buah jadi bulat, boba gitu. Keren kan? Mengenyalkan. Iya. Kenapa nggak pakai tepung maizena? Iya. Iya. Ya lebih keren aja sodium alginat. Oh, namanya lebih keren ya. Iya, biar nanti lebih keren. Lebih ke kimia. Iya. Terus belinya di mana, Pel? Kalau ada yang mau tahu, Pel. Ini belinya di supermarket ada. Kalian cari sendiri aja. Berarti mau yang mana dulu? Ini dong. Oke, semangka ya. Kita masukin ke blender berarti. 1 2 semuanya, Pel. Iya, semuanya aja. Ih, dompet. 1 2 3. Ini berapa sendok? Satu sendok teh, bentar aku ambilin ya. 1, 2, 3. Ini udah kental kan? Oh iya, oke. Ngapain? Cobain lah, kamu yang ajak. Nih guys, ini keluar dari blender nih, kental banget. Udah kayak itu mozzarella. Oke, ini tekstur melonnya nih. Nih setelah diangkat, Pel. Udah nggak mencuar kayak tadi kan, ini udah mengental guys. Okay. Jadi walaupun jatuhnya itu nggak ngebulet gitu, pas kena cairan airnya ini, terus kayak dia ngebulet sendiri ya guys. Bunda bisa, Mama Ta berhasil. Berhasil, berhasil. Ih, Bunda berhasil banget tuh, Bunda. Bunda berhasil. Tapi nggak terlalu bulet, Mama Ta bulet. Yang melon berhasil atau tidak? Lihat beneran nih guys, kayak bulet guys. Ini nggak apa namanya, muncrat nggak waktu dipecat nih. Tapi berhasil nggak nih? Oh, bisa lo berhasil. Kalau melon kok jadi begini sih? Kecil-kecil ya? Oke, cobain ya. Coba tes kekenyalan dulu. Nih guys, kalau melon warnanya putih. Kalau Bunda warnanya kuning, soalnya dia mangga. Kalau Mama tahu warnanya? Merah. Ini kenapa? Jangan yang ada lendirnya. Jangan yang ada itu, Mama. Yang bulat. Coba cari yang lain. Kecebong. Yang bulat. Jangan. Oke guys, kita mau cobain boba bikinan kita masih sendiri. Oke, coba ya bareng-bareng ya, satu sendok ya. Kira-kira rasanya berubah nggak ya, Bu? Nggak boleh segitu. Nggak boleh, kamu harus gini, Beb. Segini, nah. Ini boba buah, Mama Ta. Ayo. Aku kan nggak suka buah. Satu, dua. Kurang, Mama Ta kurang tuh. Iya, guys. Ini dari tadi aku hitungnya satu terus ya. Satu, dua, tiga. Ayo, bro. Belum. Gimana? Iya. Ayo, Mamata. Mamata belum. Mamata belum. Mamata. Mamata belum. Mungkin karena kita kebanyakan si larutan-larutan ini kayaknya ya. Karena Mamata terlalu banyak membayangkan sesuatu yang jadi bikin muak. Kayak bubur. Aku sebenarnya sih enak. Ini tapi enak kok, cuma nggak ada rasanya, cuma nggak suka bubur aja. Jadi ini teksturnya kayak bubur. Karena air di tempat mangga lebih banyak. Jadi coba deh manisan ini. Coba deh punya mangga ya. Ini enggak manis tapi enak. Kayak bubur. Sekarang Bunda mau suapin Tompel. Ya, Mama Ta juga. Sini Pel. Bentar nih, teman-teman kasih nilai dulu nih. Bobanya kan udah. Tompel aja. Tompel tuh udah cobain kan, Tompel udah bikin sama Leka. Kalau misalkan gak ditelan, masukin
lagi makan tuh enak atau? Kapok gak kamu kalau enak, masuk geng ibu aku gini. Emang Rina sekarang kamu giliran kamu. Tunggu tambah otak sekarang mau campur-campur kita campur. Suruh. Oh iya gua mau. Eh, katanya tadi suruh banyak. Ah.